Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Bunda Sapniar. Hari ini Bunda mau mengolah ikan lumi-lumi digoreng crispy ya, hanya menggunakan dua bahan, ikan dan tepung sajiku. Ikuti videonya sampai habis, jangan di skip dan jangan lupa juga dukungannya dengan cara tekan subscribe, like, comments dan share sebanyak-banyaknya, nyalakan lonceng notifikasinya agar Bunda dan teman-teman semua tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Selamat menonton. Nah, ini tepung sajikunya aku larutkan dengan air dingin ya, air biasa aja. Ya, mari kita goreng. Nah, ini ikannya aku masukin ke dalam tepung, larutan tepung tadi ya. Nah, ini kita goreng satu persatu. Nah, ini biar sebungkus tepung sajiku tadi pas untuk goreng ikannya, hampir setengah kilo lebih ya. Semalam aku beli ikannya sekitar setengah kilo lebih gitu deh. Nah, ini kita goreng, goreng sampai kekuningan atau kecoklatan gitu ya. Nah, ini nih. Nah, ini udah siap aku angkat ya. Ikan lumi crispy-nya udah jadi ya Bunda dan teman-teman semua. Ini hasilnya, tinggal kita makan. Kalau mau pakai saus, pakai saus, dan pakai nasi putih gini aja pun udah enak. Oke Bunda, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa dukungannya dengan cara tekan subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Bunda dan teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Oke, selamat menikmati. Sambal tomat sama ikan lumi-lumi kriu atau crispy. Ah.